Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi sebelum kalian lanjut ke video aku ke tahap selanjutnya, jangan lupa kalian udah subscribe ke channel aku dan jangan lupa di like ya setiap video aku, dan jangan lupa komen aku harus bikin video apa lagi, dan tentunya insyaallah aku akan bikin video yang bermanfaat buat kalian semua. Dan mungkin buat teman-teman yang baru nonton video aku, aku biasa bikin video vlog terus tutorial. Terus aku biasa bikin video tentang internet gitu kan, kartu-kartu. Oke, kita lama-lama langsung aja kita ke video selanjutnya. Oke, jadi pertama kita kirim ke 4 kali, dan di sini kita ketiknya itu pertama adalah nomor KTP dulu. Nah, habis nomor KTP baru kita kasih pagar, setelah itu baru nomor KK atau NIK KK. Nah, udah, setelah NIK KK udah selesai baru kita kasih pagar. Dan kita langsung aja kirim. Aku di sini aku taruh di SIM 2. Jadi aku kirim aja. Nah, setelah dikirim baru kita akan mendapat notifikasi kayak gini. Kalau udah terima kasih, nomor Anda telah berhasil diregistrasi. Harap simpan perintah SMS registrasi yang Anda kirim untuk nomor registrasi berikutnya. Nah, ini kalau udah kayak gini berarti registrasi kita udah berhasil ya. Oke, guys, jadi segitu tadi untuk video kali ini. Thank you. Jadi ini untuk registrasi kartu trik. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you, bye bye.